Hadir memberikan sosialisasi. Jadi jangan ada lagi nanti tidak tahu lah. Di sini kami dari tim gabungan itu menyampaikan yaitu peraturan Bupati Tabalong nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan virus corona. 3 konsep, 1 adalah memakai masker, 2 adalah menjaga jarak, yang ketiga adalah sering cuci tangan dengan sabun. Apabila nanti yang pertama tidak diindahkan, peraturan dari Bapak Bupati Tabalong, teguran itu teguran lisan itu ya. Insya Allah dengan ikhtiar kita itu mudah-mudahan COVID-19 akan segera berakhir di bumi pertiwi kita ini.